Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiyah Nafisa, NIM 2121-050-166. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perencanaan dan strategi pemasaran. Yang pertama, rencana pemasaran meliputi ide awal dalam suatu bisnis untuk mencapai tujuan utama dalam pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran adalah tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang digabungkan menjadi satu rencana yang komprehensif. Atau sederhananya, strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga, pentingnya memiliki strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Yang ketiga, memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, Anda akan memenuhi kebutuhan dan melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, Anda akan memperkuat hubungan dengan target pasar. Yang keenam, Anda bisa melakukan brand building di benak konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.